Sebanyak 60 orang pekerja migran Indonesia dipulangkan dari Malaysia karena tersangkut beberapa kasus mulai dari long stayer di Malaysia, penyalahgunaan visa, dan ada beberapa yang terkena kasus kriminal, dan menyalahi aturan di Malaysia. Adapun pekerja migran yang dipulangkan kembali ke tanah air melalui Pelabuhan Harbour Bay, Batu Ampar, Kota Batam, ada 14 perempuan dan 46 laki-laki yang berasal dari berbagai daerah yakni Aceh, Jawa Timur, Jawa Barat, NTB, dan kota lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.